Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, sekarang apa yang kalian ketahui tentang tanggung jawab itu? Ya, benar. Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Menjadi hamba Allah, kita harus bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita tidak beribadah dan kita tidak berbuat baik sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka di akhirat nanti Allah akan memintai kita pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri dan keluarganya kelak. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, anak-anak, tanggung jawab itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah. Contohnya adalah kita beribadah kepada Allah. Misalnya sholat 5 waktu, mengaji, puasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Antara lain adalah menjaga kesehatan dan giat belajar. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Antara lain berbakti, taat, patuh, dan sopan santun kepada orang tua. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Antara lain adalah menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.